materi bilangan kali ini diketahui pernyataan P itu negatif 35 ditambah negatif 13 dikali negatif 25 ditambah 45. Kemudian yang Q negatif 225 dibagi 25 kurang 16 ditambah negatif 85. Kemudian yang R 19 ditambah negatif 34 kali 16 ditambah negatif 28. Ditanya pernyataan yang benar adalah, itu ada A, B, C, dan D. Nah, kita cari dulu nilai P, Q, dan R nya Yang pertama, nilai P nya itu hasilnya adalah 335. Kemudian nilai Q nya itu adalah negatif 110. Dan yang C itu hasilnya adalah negatif 268. Nah, dari pernyataan di atas, pernyataan yang kita cek satu persatu pernyataannya, yang A salah, kemudian yang B benar, yang C salah, yang D salah. Jadi pernyataan yang benar itu adalah yang B dengan nilai Q, Q adalah negatif 110 kurang dari P, dengan P nilainya adalah 335. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.